الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak yang selalu bertanya-tanya, mengapa Allah belum mengabulkan doa saya? Banyak yang kemudian merasa kesal dengan dirinya, dengan nasibnya, lalu mengatakan, mengapa Allah tidak sayang padaku? Lalu banyak yang mengeluhkan rezekinya, lalu mengatakan, mengapa Allah tidak adil membagi rezeki? Giliran untuk orang lain, Allah bagikan yang banyak untuk mereka, sedangkan untuk diri saya, tidak mendapatkan apa-apa sesuai keinginan saya. Lalu banyak yang mengeluhkan tentang kehidupannya, tentang pencapaiannya, tentang karirnya, tentang bisnisnya, tentang usahanya. Semuanya dikeluhkan kepada Allah. Mereka lupa, saudara sekalian, menempuh asbab-asbab yang membuat Allah bisa ridha kepada mereka, agar Allah merubah hidup itu, agar Allah memperbaiki penghasilan tersebut, agar Allah membebaskan dari yang haram, agar Allah mencabut uang-uang riba dari dalam diri mereka, agar Allah mencabut yang haram dari dalam tubuh mereka, agar Allah tidak membiarkan mereka jatuh kepada lubang selokan yang mana dia selalu berada dalam maksiat dan dosa, lalu kemudian mereka tidak sadar dan tidak bisa menikmati nikmatnya sujud, nikmatnya ruku kepada Allah Azza wa Jal, nikmatnya melangkahkan kaki ke masjid, nikmatnya membasuh setiap anggota tubuh kita. Ketika kita mengambil air wudu kita, kita mengatakan bismillah, lalu kemudian kita usap baik-baik selah-selah jari kita, yang dengan tangan ini penuh dengan dosa, yang dengan mulut ini penuh dengan dosa, kita berkumur-kumur, bahkan kita dianjurkan dengan madhah, mengeluarkan semua, bukan hanya kotoran mulut, saudara sekalian, tapi dosa dari mulut itu. Bukan hanya kotoran dalam hidung, tapi setiap nafas yang kita keluarkan dari kalimat-kalimat yang bohong, persaksian-persaksian yang palsu, kita keluarkan dari setiap tetesan-tetesan air wudu itu. Banyak yang mengeluh tentang nasibnya, tapi tidak pernah melakukan perbuatan untuk merubah nasib itu. Dan diantara saudaraku yang dimuliakan Allah, satu amalan yang akan menjadi tema kita hari ini, amalan yang luar biasa, ditinggalkan banyak orang padahal kelihatannya sederhana, ditinggalkan oleh banyak manusia padahal inilah inti dari segalanya. Ketika subhanallah, dalam Al-Quran Allah mengingatkan berkali-kali, bukan hanya sekali, ketika Allah menyebutkan keridhaannya, wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah menetapkan kepada kalian janganlah menyembah kecuali kepada Allah, wa alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tualah kalian berbuat kebaikan. Satu-satunya amalan, saudaraku, di muka bumi ini yang Allah tidak ada kata tawar-menawar, tidak ada kata keringanan pada ibadah tersebut, birrul walidain. Untuk sholat, saudara sekalian, jika kemudian ada yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, Allah membolehkan lewat lisan nabinya untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika Anda bersafar keluar daerah, ada yang ke Bulukumba, ada yang ke Nrekang, ada yang kemana-mana pun, Anda boleh menjamak sholat itu yang tadinya 4 menjadi 2. Itulah yang dinamakan rukhsah, keringanan. Puasa, saudara sekalian, Allah mengatakan kalau di bulan Ramadan, faman kana minkum maridhon aw ala safar, siapa yang sedang berpuasa lalu dia dalam keadaan sakit atau dia sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, Allah katakan kamu boleh berbuka ganti di bulan yang lain. Puasa ada keringanannya. Zakat
jelas keringanannya. Zakat dikeluarkan tukhot min agniyaihim, diambil dari orang kayanya. Maka yang tidak mampu tidak ada kewajiban zakat, saudara sekalian. Haji yang menjadi rukun Islam yang kelima, jelas teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melakukannya. Tapi birrul walidain, bakti pada kedua orang tua, enggak ada tawar menawar. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, fala taqul lahumā uff, jangan katakan ah, uff, ah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ketemu dengan banyak orang yang mengeluhkan nasibnya padahal kaya raya. Lalu mengatakan pada saya, "Ustaz, saya ini punya banyak mobil. Saya rumah ada di Makassar, ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Sumatera." Dia katakan seperti itu. "Saya sudah keliling dunia, tapi saya selalu merasa tidak tenang. Boleh ruqyah saya, Ustaz?" Saya bilang, "Jangan ruqyah dulu, Pak. Sebelum itu saya ingin tanya." "Ya, boleh, Ustaz." Jawab dengan jujur. "Boleh, Ustaz. Orang tua masih hidup?" "Apa, Ustaz?" "Orang tua masih hidup?" "Masih, Ustaz." "Dua-dua atau satu?" "Satu, Ustaz." "Siapa yang masih hidup?" "Ibu, Ustaz." "Di mana?" Lalu dia dengan jujur mengatakan, "Di Bone, Bapak di Jakarta." "Bagaimana keadaan rumah ibu di sana?" Dia diam. Lalu dia meneteskan air mata. "Pak, kenapa menangis?" Saya tanya, "Bagaimana keadaan rumah ibu di Bone?" Saya langsung tidak menunggu jawaban itu, lalu saya tanya, "Bagaimana makanan ibu di Bone? Siapa yang jaga ibu di Bone?" Dia nangis. "Kapan terakhir ketemu ibu?" Dia nangis, Pak. Saya katakan, "Pak, saya enggak usah rukyah. Ini PR besar. Perbaiki hubungan dengan ibu, Pak." Saya katakan, seorang sahabat bernama Tolhah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya berjihad." Lalu dia ditanya, "A'ummuka hayyah?" Kata Nabi kepada anak muda ini bernama Tolhah, "Apa ibumu?" As-Sulami, Tolhah As-Sulami. "Apakah ibu masih hidup, wahai anak muda?" Dia katakan, "Masih, ya Rasulullah." "Irja." Kata Nabi, "Pulang, kamu enggak usah ikut perang." "Fafiha fajahid." "Ibumu ini perjuangan utamamu. Pulanglah, berjihadlah dengan ibumu, bahagiakan dia." Umar pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kata Rasulullah pada Umar, "Ya Umar, ada satu anak muda di Yaman, wahai Umar, yang kalau dia angkat tangannya, Allah tidak akan pernah tolak semua permintaannya. Kalau dia mengenagahkan tangannya ke atas langit, wahai Umar, pasti Allah jawab doanya. Cari anak muda itu, wahai Umar, mintalah kepada Allah, mintalah pada anak muda itu agar dia meminta pada Allah, agar Allah mengampuni semua dosamu." Umar penasaran. Maka kemudian diberitahu namanya Uwais Al-Qarni, seorang dari desa Qarn di Yaman, makanya dijuluki Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, yang sebenarnya dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai dia jadi ketemu Nabi, sayangnya karena baktinya kepada ibunya, dia lebih prioritaskan. Kejadian ini banyak yang tidak tahu. Seketika kemudian Uwais Al-Qarni sedang persiapan, mempersiapkan cita-cita ibunya yang sudah tidak kuat berjalan jauh, yang sakit. Lalu kemudian Uwais melatih dirinya naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Perjalanan pesawat saja, Bapak Ibu sekalian, dari Yaman ke Tanah Suci Mekah, itu perjalanan pesawat bisa 1 jam, saudaraku. Ini ditempuh dengan berjalan kaki. Dan bukan hanya jalan kaki, sambil menggendong ibu. Kisah fenomenal yang diabadikan sejarah, yang membuat Rasulullah SAW sampai mengatakan pada Umar, anak muda itu di Yaman namanya Uwais. Siapa Uwais? Nggak ada yang kenal. Nabi tahu pun dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Seketika Uwais meminta izin pada ibunya, lalu Uwais mengatakan, "Wahai ibu, bolehkah saya meninggalkanmu sebentar saja untuk kepentingan yang sangat penting? Apa yang ingin kau lakukan, wahai anakku, meninggalkan ibumu seorang diri?" "Wahai ibu, izinkan saya bertemu Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan ibu saya."
agar kemudian ibu saya yang sakit bisa sembuh. Dengan meneteskan air mata, sang ibu mengatakan, pergilah nak. Tapi seketika engkau telah bertemu Rasulullah SAW, sampaikan salam cinta dari ibumu. Berangkat dari Yaman ke Madinah. Perjalanan berhari-hari. Sampai di Madinah dengan wajah yang sudah kusut, dengan pakaian yang sudah berdebu, mengetuk pintu Nabi. Dia bertanya kepada orang, mana rumah Nabi? Mana rumah? Sampai di depan pintu mengetuk pintu Nabi SAW. Lalu kemudian mengatakan, dari belakang pintu seorang istri Nabi SAW mengatakan, siapa di luar? Lalu kemudian Uwais mengatakan, Uwais, dari mana Anda? Dari Yaman. Lalu dikatakan, apa yang Anda inginkan? Saya ingin bertemu Rasulullah SAW. Kata istri Nabi, baru saja Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pergi berperang bersama sahabatnya. Uwais menangis. Tidak ada jawaban setelah itu. Uwais merenung. Kalau dia menyusul Nabi, dia tahu perjalanan perang tidak pernah kurang dari 3 hari. Belum peperangannya, dan dia meninggalkan seorang ibu yang sedang sakit, yang pesan ibunya, andai kamu sudah ketemu Rasulullah, nak, pulanglah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Uwais lalu kemudian memilih untuk pulang. Itulah kata para sahabat, kata para ulama, kata semua muhaddisin, para ahlu hadis. Karena dia tidak sempat ketemu Nabi, maka Uwais Al-Qarni tidak bisa digelari sahabat. Makanya dia digelari tabi'in. Dia masuk kepada fase kedua. Kenapa? Karena definisi sahabat adalah semua yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal atas keimanan itu. Itulah sahabat. Abu Bakar, sahabat, dia bertemu Nabi. Umar bin Khattab, sahabat, dia ketemu Nabi. Dia bertemu dengan Nabi. Maka kalau belum bertemu Nabi, walaupun sehidup dengan Nabi, semasa dengan Nabi hidupnya, kalau tidak pernah ketemu langsung, tidak bisa mendapatkan gelar itu, saudara sekalian. Dan siapa orang di antara orang-orang yang waktu itu hidup yang tidak ingin ketemu Nabi, agar mereka menjadi sahabat? Karena semua sahabat Nabi di surga Allah. Ulang Uwais, saudara sekalian. Yang di benaknya apa? Ibunya. Kalau orang mengorbankan sesuatu untuk ibu, lihat. Lihat balasan Allah. Ketika dia pulang, saudara sekalian, langit bergetar. Disitulah kemudian Rasulullah mimpi tentang seorang nama. Yang kejadian itu diceritakan oleh Jibril. Ada seorang anak muda bernama Uwais datang dan menggetarkan arsy-Nya Allah. Bergetar arsy-Nya Allah ketika dia pulang, dia memilih ibunya, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sangat cintai, yang dia tahu betapa dia mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, betapa ibunya cinta kepada nabinya. Andai dia mengejar waktu itu, dia bisa saja mendapatkan gelar sahabat. Tetapi apa, saudara sekalian? Ibunya. Dia pulang, saudara sekalian. Jibril membawa pesan dari langit, memberikan pesan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, diceritakanlah perjalanan Uwais, diceritakanlah baktinya Uwais, bahkan diceritakan semua pengorbanannya untuk ibunya, yang mana dia baru persiapan untuk berangkat haji, menggendong sang ibu, naik satu bukit dengan satu kambing, latihan berminggu-minggu. Dia katakan, ibuku lebih berat dari ini, ibuku gemuk. Dia angkat 2 kambing, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dia katakan, tidak, ibu saya masih lebih gemuk. Dia angkat 3 kambing, saudara sekalian, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, sampai kemudian dia mengatakan, kayaknya ibu saya seberat 3 kambing, apakah masih kurang? Lalu dia coba gendong ibunya. Dan ini kisah nyata, saudara sekalian. Dia abadikan dalam kitab-kitab hadis. Dia abadikan dalam kitab-kitab sejarah. Malu ketika kita membaca kitab ini tentang mengingat perjuangan kita untuk ibunda-ibunda kita. Baik yang masih hidup ibundanya maupun yang telah wafat. Maka Rasulullah menceritakan pada Umar dan pada para sahabat tentang seorang anak muda. Setelah itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap kali ada orang yang mau berhaji dari Yaman ditanya oleh Umar, afikum Uwais, afikum Uwais, afikum Uwais, ada enggak yang namanya Uwais? Enggak ketemu, enggak ketemu. Abu Rasulullah wafat, belum ketemu. Abu Bakar wafat, belum ketemu. Sibuk urus ibunya. Sang penggembala ontah, sang penggembala kambing ini, Uwais, yang menjadi pekerjaan hari-harinya. Sepeninggal ibunya lah, barulah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Lalu Umar mendapatkannya dengan cara ketika dia memimpin, dia kumpulkan semua orang-orang yang datang berhaji. Lalu dia katakan, yang dari Yaman berdiri. Bayangkan, Khalifah Umar sudah penasaran, mana yang namanya Uwais?
Tiap tahun dicari di perbatasan, tidak ketemu saudara sekalian. Maka kemudian dengan kekuasaan yang dia pegang sebagai seorang khalifah, dia katakan, mana yang dari Yaman berdiri? Bayangkan saudara sekalian, semua orang takut mendengar gemetarnya, menggelegarnya suara Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mana yang dari Yaman? Ada apa orang-orang Yaman? Mana yang dari desa Al-Qarn? Yang lain duduk. Semua yang dari desa Al-Qarn berdiri. Umar mengatakan, afikum Uwais? Ada enggak yang diantara kalian namanya Uwais? Bertahun-tahun dicari oleh Umar. Karena janji Nabi bahwa doanya pasti diterima. Amalannya pasti dikabulkan. Enggak ada. Lalu ditanya, kalau tidak ada yang mengaku, cari tahu di mana Uwais. Salah seorang diantara mereka mengangkat tangannya. Apakah yang kamu maksud, wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, Uwais, sang penggembala? Dia katakan, apa kamu mengenalnya? Saya tahu dia sang penggembala, dan dia hanya hidup sebatang kara dengan ibunya. Bawa saya sekarang ke sana, di bawah, dan Uwais sambil menjaga ternaknya. Dikatakan, anta Uwais, apakah kamu Uwais? Dia katakan, nah, saya Uwais, wahai amirul mu'minin. Saya Umar. Kata Umar, berdoalah kepada Allah, mintakan ampun untuk khalifahmu ini yang penuh dengan dosa. Kata Uwais, apakah layak seorang rakyat seperti saya, pengembala kambing seperti saya, wahai amirul mu'minin, mengangkat tangan lalu berdoa pada Allah untuk seorang khalifah pemimpin kaum muslimin? Dia katakan, demi Allah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak muda di negeri Yaman yang kalau dia mengangkat tangannya, wahai Umar, maka Allah akan menjawab semua doanya dan menerima semua amalannya. Maka dia angkat tangannya, Uwais. Lalu dimintakan ampunan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidaklah Umar menangis setelah kejadian perpisahan wafatnya Rasulullah dan wafatnya Abu Bakar, kecuali itu menjadi kejadian paling menyedihkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Uwais memang tidak jadi ketemu Rasulullah. Tetapi kemuliaan Uwais menggetarkan langit. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Dia tidak dapat gelar sahabat di dunia, saudara sekalian. Tapi sahabat-sahabat mencarinya. Bahkan pemimpin sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, tidak mau melewatkan pesan itu. Garansi doa diterima oleh Allah. Garansi amalan diterima oleh Allah. Karena baktinya pada ibunya. Saudaraku yang masih mempunyai ibu yang hidup, yang masih memiliki orang tua, kapan terakhir kali Anda bertemu dia? Jarak Makassar Bone dekat, jarak Makassar Jakarta dekat, Makassar Bulukumba dekat. Yang jauh adalah hatimu dengan ibumu. Yang jauh karena kecintaanmu terhadap dunia melebihi kecintaanmu pada surga yang jelas-jelas. Bahkan kakinya sudah bisa jadi surgamu. Bahkan ridhanya sudah menjadi surgamu. Saudaraku, kesuksesan itu kecil. Dunia ini lebih kecil. Yang jauh adalah ketika Allah ridha kepadamu lewat ridhonya ibumu. Carikan saya orang di muka bumi ini, saudara sekalian, yang kalau ibunya sangat sayang kepadanya, atau dia sangat sayang pada ibunya, lalu orang itu menjadi orang yang gagal di bumi. Carikan saya, saudara sekalian. Saya tidak pernah ketemu orang gagal lalu mengatakan, saya gagal karena ibu saya. Tapi saya selalu ketemu orang, dan setiap kali saya ketemu orang itu, dia mengatakan, saya sukses karena ibu saya. Termasuk orang yang berdiri di hadapan kalian, termasuk orang yang membangun masjid ini, yang masjid ini dinamakan atas nama ibunya, Ustaz kita, Ustaz Dasar Latif, Masjid Hajjah Sittimah. Ini adalah cita-cita yang luar biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita belum mampu membangun masjid di atas bumi Allah, bangunlah masjid di hati ibumu, supaya dia tahu ada anak yang selalu mendoakannya pagi, siang, dan malam di setiap ruku dan sujudnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.